Rafki dengan alamat di Jalan Candi Pangembaran nomor 1 menyatakan bahwa saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian saya pada saat acara buka bersama pada tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Latvia. Dikarenakan pada akhir acara tersebut ada minuman beralkohol. Saya memohon maaf kepada MUI, JAS, NU, dan juga semua warga muslim se-Malang Raya. Demikian permohonan maaf saya, dan saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa tidak akan terjadi hal sedemikian rupa dan hal yang sama di acara Opo-Opo pada saat buka bersama di manapun berada. Kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat keimanannya kepada kita semua. Malam 17 Mei 2019.